kemuliaan, keutamaan membaca bismillah ya. Jadi kita usahain bismillah itu kita jadikan wiritan yang kita baca untuk melakukan segala aktivitas kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita mau duduk baca bismillah, mau berdiri bismillah, mau jalan bismillah, mau tiduran bismillah, mau masuk bismillah, mau keluar bismillah, baca bismillah. Kalau kita kaitkan semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bakal berikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Segala perbuatan yang baik yang tidak didasari dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka bakal terputus, terhenti keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita usahain bismillah itu kita jadiin wiridan dalam melakukan segala aktivitas kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar.